Rumah Sakit Cideres Kabupaten Majalengka masih merawat satu orang korban selamat dari kecelakaan di ruas tol Cipali di Ruang Elang dengan atas nama Mustari asal Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Sedangkan 6 korban lainnya sudah dinyatakan sembuh dan dibawa pulang keluarganya. Korban selamat ini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Cideres karena ada gumpalan darah beku di kepala. Kondisi terakhir saya sekarang udah agak membaik, makan pun udah bisa, tadinya sih sebelum ini masih sakit tuh. Mungkin yang sekarang ini aja, memar masih sakit lah. Hasil MRI kemarin itu masih ada darah beku, sehingga saya dirawat dulu untuk beberapa hari sementara ini. Di bagian apa darah bekunya? Kepala ya mas, itu. Kepala. Karena MRI kepala. Sementara kecelakaan di Tol Cipali terjadi akibat mobil travel mengalami kecelakaan di wilayah Kabupaten Indramayu karena diduga hilang kendali dan menabrak belakang truk. Akibat insiden tersebut, 3 orang tewas dan 7 orang mengalami luka berat hingga dilarikan ke RSUD Cideres Kabupaten Majalengka. Ali Mudin, RCTV, Majalengka.